Satu inisiatif baru di bawah Sekretariat Majlis Halal Negara diperkenalkan iaitu Program Pembangunan Strategik Industri Halal atau BIHALAL. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata dengan menggunakan Fiesta Halal Malaysia atau HALFEST, anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sebagai platform, BIHALAL adalah inisiatif bagi memacu pertumbuhan industri halal melalui program pembangunan holistik terhadap peserta industri berkenaan. Katanya ia bagi membolehkan mereka bersaing secara produktif dan inovatif dalam mendepani pelbagai cabaran global baik dalam industri halal atau dunia perdagangan yang mencabar. Untuk permulaan, 50 pemain industri halal akan dipilih menyertai program BIHALAL oleh Sekretariat. Para peserta BIHALAL akan dibangunkan melalui program yang dikendalikan oleh pakar dari pelbagai latar belakang untuk menyumbang kepada peningkatan industri halal negara. Menjadi salah satu impian dan cita-cita saya apabila menerajui Majlis Halal Negara ini adalah untuk meningkatkan keupayaan dan kapasiti industri halal negara ke peringkat yang lebih berdaya saing. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian HALFEST di Serdang pada Jumaat 6 September. Syabas kepada MAWIK kerana memastikan asnaf yang terbabit dalam industri halal dapat diberikan peluang dan disokong untuk meningkatkan keupayaan mereka dalam program pembangunan asnafpreneur.